Sangin apa? BRI nggih. Kuwi podo Pak katene. Pinten? Monggo. Iya, Pak. Terlalu melorot. Ini saja. Selamat pagi. Ini masih pagi ya. Masih jam 10. Masih pagi. Tapi sibuknya sibuk di toko aja, tidak sibuk di belakang, tidak masak. Nanti mau ke Surabaya. Seperti biasa. Perawatan rambut-rambut rontok. Rokok mil merah sama telur 35. Kembalinya 15. Terima kasih. Hari ini ada sawi yang saya petik tadi di depan. Sawi-sawi saya tumis-tumis saja. Sama lauknya adalah lidah. Lidah kedelai alias tahu. Seadanya ya. Makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau saya yang penting kenyang, ada hijau-hijaunya. Saya bukan orang yang pemilih kalau makan. Panasnya masih panas. Ini kertas folio 5.000. Di sini 10. Di sini 10. Ini tadi cuma sawi. Saya tumis pakai bawang putih. Udah. Pakai saori saus tiram. Pakai saus tiram. Enak-enak aja kalau aku yang masak. Cuma bawang putih dipukul-pukul tok 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 tok. Soalnya mau ke Surabaya.
ke Surabaya sekarang setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. Nanti dirubah lagi sesuai kondisi rambutnya. Tapi enggak, aku enggak ikut terus. Kalau pas lagi mau ikut ya ikut. Kalau lagi banyak kiriman nunggu-nunggu sales gitu ya enggak ikut. Biasanya kalau beli sawi itu kan pahit ya. Kalau sawi saya nggak pahit, nggak ada pupuk-pupuk yang apa kimia gitu, cuma disiram air gitu aja. Tapi ininya apa medianya tanahnya itu dicampur dengan kompos gitu loh. Apa pupuk kandang ya, belinya itu dicampur-campur gitu. Nah, tahunya itu gorengnya cuma dimasukkan air garam. Biasanya kalau goreng tempe itu kan campurannya kan bawang putih sama ketumbar. Kalau ini cuma air garam tahunya, biar nggak kotor minyaknya. Kan tahu udah gurih juga. Saya selalu mangap yang lebar untuk masakan saya. Masaknya nggak sampai 10 menit selesai. Kenyang. Mangga saya itu sebenarnya buahnya lebat. Tapi karena ini musim hujan, saya nggak tahu udah musim hujan apa belum. Udah musim apa? Ya udah musim hujan apa belum? Tapi sudah ada hujan deras sekali 3 hari. Apakah ini masih musim kemarau atau sudah musim hujan? Tapi mangga-mangga di depan rumah itu pada rontok, pada jatuh. Sayang sekali, banyak loh. Ada ratusan itu buah yang jatuh tuh karena kena hujan kemarin itu. Biasanya kalau mateng sampai jatuh-jatuh bener-bener yang jatuh, nggak ada yang ngambil di sawah-sawah gitu. Kita juga ngambil paling 1 kerdus 2 kerdus dibagi ke anak sama buat saya sendiri. Sudah, tetangga sudah punya sendiri-sendiri, sudah. Ada yang punya 1 pohon, 2 pohon. Jadi nggak ada yang saling ngasih sama tetangga. Dikasih juga mereka punya sendiri sampai busuk-busuk juga gitu. Soalnya dulu waktu pertama kali tinggal di sini tuh, 1 deret itu ditanami mangga semua. Dari ujung perumahan yang di dekat jembatan sampai
dekat jembatan yang satunya itu ditanami mangga semua depan rumah masing-masing. Ada yang tanam satu, ada yang tanam dua. Di seberang jalannya masing-masing itu. Jadi enggak ada kalau yang panen ngasih tetangga kanan kiri itu enggak ada, sudah pada punya sendiri-sendiri. Bahkan kalau punya saya itu kadang diambili sales-sales. Sales kan truknya besar-besar itu. Tinggal teriak aja, "Bu, mangga, ya wes ambil aja." Gitu. Saking apa ya? Karena begitu banyaknya mangga-mangga di sini tuh. Jadi kalau ada orang jualan mangga di daerah sini ya enggak laku. Ada sini orang jualan mangga nggak ada. Udah ya, saya semakin kepanasan. Terima kasih, selamat pagi.